Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali semuanya pada semester Danjil 2020-2021. Perkenalkan, saya Ricci Gemanita Talia, cukup panggil Bu Ricci, ya. Yang pada semester ini kita akan berjumpa dalam mata kuliah psikolinguistik. Nah, untuk mata kuliah psikolinguistik itu sendiri, ya, Ibu dan Pak Wahyu, ya, dipercayakan menjadi tim teaching selama satu semester ini. Jadi, mata kuliah psikolinguistik terbagi menjadi dua orang dosen, ya, dua kelas, ya, DE bersama Ibu dan ABC bersama Pak Wahyu Dirahman. Baik, pada pertemuan pertama ini, Ibu rasa sedikit perkenalan saja, ya. Kalau dari wajah, Ibu rasa kita sebenarnya sudah sudah pernah bertemu, ya. Hanya saja, mengenal lebih lanjut dalam pertemuan di kelas, itu yang masih belum, ya. Baik, mungkin di sisi A, Ibu sudah pernah masuk, ya, pada mata kuliah sebelumnya, sedangkan pada sisi D baru kali ini kita bertemu. Oke, salam kenal untuk semuanya. Selamat berjumpa. Ya, mudah-mudahan satu semester ini bisa kita lalui dengan baik, ya, dengan penuh semangat dan apa yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Baik, untuk pertemuan kali ini, ya, yang akan kita bahas adalah rencana pelaksanaan pembelajaran semester, ya, seperti apa pelaksanaan semester kita untuk mata kuliah psikolinguistik selama 16 kali pertemuan, bagaimana jabaran mata kuliahnya, materi perkuliahannya seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa, dan bagaimana kontrak perkuliahan yang akan kita sepakati pada semester ini untuk mata kuliah psikolinguistik. Baik, kita mulai saja, ya. Di sini Anda sudah bisa melihat rencana pembelajaran semester, ya, untuk mata kuliah psikolinguistik. Untuk Anda ketahui, psikolinguistik memang 2 SKS, tetapi tetap saja walaupun hanya 2 SKS, dia akan menyumbang cukup besar juga pada nilai semester Anda atau IPK Anda. Oke. Pertama, deskripsi tentang mata kuliah, ya. Di sini dijabarkan bahwa perkuliahan ini diisi dengan pembahasan tentang hakikat psikolinguistik dan kedudukannya dengan dalam linguistik, teori-teori dasar pemulihan bahasa dan pembelajaran bahasa, hubungan bahasa dengan otak, pikiran dan ingatan, perkembangan ilmu psikolinguistik dan linguistik serta pengaplikasiannya dalam pengajaran bahasa Indonesia. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah itu, yang pertama ada sikap, ya. Yang dituntut di sini adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Gue rasa semuanya bisa dipahami dengan mudah, ya. Kita lanjut pada keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi, pada keterampilan umum ini, ya, diharapkan Anda memang benar-benar memiliki pemikiran yang logis. Nah, dan kemudian nanti kritisilah, ya, apa-apa saja yang nanti ingin Anda pertanyakan, silakan, tapi tetap harus dalam tata cara yang sistematis, ya, dan tentu saja memiliki nilai inovatif, ya. Nah, itu yang akan kita lihat nanti. Gua harapkan ini nampak perkembangannya nanti, mulai dari awal bagaimana pandangan Anda terhadap psikolinguistik. Setelah melalui prosesnya nanti, Anda memiliki pemahaman pada masing-masing materi yang akan kita bahas bersama.
Selanjutnya, keterampilan khusus. Nah, untuk keterampilan khusus, tuntutannya adalah terampil menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, serta menghasilkan desain pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Oke, itu dia untuk keterampilan khusus ya. Jadi, bisa menganalisisnya, menerapkan teori-teori yang ada, konsep yang ada, dan nanti akan membantu untuk bisa mendesain pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Baik, lanjut. Selanjutnya ada pengetahuan. Untuk pengetahuan ini, pertama adalah menguasai teori-teori dalam linguistik. Yang kedua, menguasai prinsip-prinsip pedagogi dan psikologi pendidikan bahasa Indonesia. Nah, ini capaian pembelajaran mata kuliah ya. CPMK pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan hakikat psikolinguistik dan kedudukannya dalam linguistik. CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori dasar pengolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Itu bisa dilihat pada sikap keterampilan umum, keterampilan khusus, pengetahuan pertama dan pengetahuan P1 atau P2. Yang ketiga, CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan hubungan bahasa dengan otak, pikiran, dan ingatan. Yang terakhir, CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan ilmu psikolinguistik dan linguistik, serta mengaplikasikannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, dalam hal ini, CPMK yang sudah dijabarkan di sana sebenarnya itu adalah materi-materi ya, pembagian juga materi-materi yang nanti akan kita bahas selama 16 kali pertemuan. Oke. Nah, karena sekarang pembelajarannya sistem daring ya, Ibu mau Anda semua bersemangat untuk mencari bahan-bahan yang tersedia di media-media massa, media-media online ya, silahkan. Anda bisa mencarinya di YouTube, mungkin untuk pendukung mata kuliah, silakan. Anda mau mencari di jurnal-jurnal yang ada di online itu, silakan ya. Dan begitu juga untuk semester ini, Ibu dengan Pak Wahyu atau tim mata kuliah berusaha untuk menghadirkan materi ya, pembelajaran yang bisa Anda akses kapan saja, di mana saja, sehingga mungkin ada dalam bentuk video ya, ada dalam bentuk PowerPoint, ada dalam bentuk e-booknya. Jadi semuanya itu bisa didapatkan, bisa Anda peroleh melalui e-learning. Jadi silakan akses e-learningnya, dan juga Anda bisa mengakses YouTube, karena di channel YouTube Pak Wahyu itu ada podcast Ibu dengan Pak Wahyu juga. Oke, nah, buku-buku teks yang lain yang juga harus Anda persiapkan itu boleh Anda lengkapi ya. Oke. Bisa dipahami? Kalau bisa kita lanjutkan pada penjabaran materi yang telah dibagi menjadi 16 kali pertemuan. Oke. Pada pertemuan pertama ya, di sini pada pertemuan pertama itu kita pengenalan dulu ya, pengenalan tentang seperti apa mata kuliah psikolinguistik ya, apa-apa saja materi-materi yang akan dibicarakan, dan tugas-tugas ya, serta kontrak perkuliahan yang harus kita sepakati bersama. Oke, ini yang kita sedang laksanakan sekarang ya. Rencananya kemarin melalui Zoom meeting ya. Kalau seandainya tidak ada kendala, kita akan bertemu dalam Zoom meeting, virtual meeting. Tapi kalau seandainya tidak, video ini bisa membantu Anda untuk memahami jabaran mata kuliah selama satu semester. Oke, kita lanjut pada pertemuan kedua. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini adalah hakikat linguistik dan psikolinguistik serta hubungan psikologi dengan linguistik dan objek kajian psikolinguistik. Nah, dari judul mata kuliah, dari nama mata kuliah ya, Anda pasti sudah tahu itu diberi nama
psikolinguistik yang memang dalam psikolinguistik ada kajian psikologi dan ada kajian linguistik. Nah, dia akan saling terkait nanti itu selama 16 kali pertemuan ini. Keterkaitan itu berlanjut dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, sampai pertemuan berikutnya. Nah, setelah kita memahami hakikat linguistik, pada pertemuan ketiga, ya, yang dibicarakan adalah sejarah lahirnya psikolinguistik. Nah, pada sejarah lahirnya psikolinguistik pasti ada tahapan. Bagaimana psikolinguistik ini lahir? Apakah dia langsung cabang ilmu psikolinguistik ini hadir begitu saja? Nah, ternyata ada sejarahnya. Itu yang kita bahas nanti. Ditambah dengan aliran-aliran apa saja yang terdapat dalam psikolinguistik. Yaitu pada minggu ketiga. Pada minggu keempat, ya, kita mulai melihat hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya dalam kajian psikolinguistik. Nah, ternyata bahasa yang diujarkan seseorang, ya, berkaitan dengan pemikirannya, berkaitan pula dengan budaya yang ada. Nah, itu nanti bisa kita bahas, ya, pada pertemuan keempat. Dan juga nanti sebagai penunjang untuk memahami itu, ada jurnal yang harus Anda baca dan itu menjadi tugas review jurnal atau tugas mandiri Anda. Oke. Kita lanjut pada pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini membahas tentang aspek neurologi bahasa dan fungsinya. Nah, satu lagi pembahasannya yaitu pemberbahasaan hewan, ya. Nah, ternyata bahasa ini terkait juga dengan neurologi. Nah, bagaimana perkembangan bahasa itu dengan perkembangan kognitif. Nah, itu dilihat nanti di sana. Pada pertemuan keenam, kita akan membahas gangguan berbicara, berbahasa, berpikir, dan gangguan lingkungan sosial. Ini terkait dengan kondisi yang kita temukan, ada orang yang sepertinya alat ucapnya bagus, tapi ternyata berbicaranya tidak lancar. Ada orang yang berbicaranya tidak lancar, memang dikarenakan alat ucapnya tidak berfungsi dengan baik. Atau ada orang yang ketika berbahasa dia dipengaruhi oleh cara berpikirnya. Ya, ada beberapa jenis pula nanti, ya. Lebih jauhnya akan kita bahas pada minggu ke-6, ya. Dan terakhir, gangguan lingkungan sosial. Nah, ternyata lingkungan sosial ini mempengaruhi juga kemampuan berbahasa seseorang, ya. Ada orang-orang yang diasingkan dari lingkungan sosialnya. Nah, orang-orang yang terasing dari lingkungan sosialnya ini seperti apa pula bahasanya? Apakah dia memiliki kemampuan berbahasa atau tidak? Itu akan kita temukan pada minggu ke-6. Dan di minggu ke-6 juga Anda akan membahas dua buah jurnal, ya. Itu untuk mendukung materi tadi. Itu mengenai jurnal mengenai screening gangguan pendengaran pada neonatus risiko tinggi. Yang kedua, gangguan depresi pada usia lanjut. Oke, kita lanjut pada minggu ke-7. Minggu ke-7 kita akan membahas mengenai pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Nah, pada pemerolehan bahasa, ya, bagaimana seorang anak, ya, yang baru lahir itu yang kita ketahui belum bisa apa-apa, yang bisa hanya bisa menangis, sampai akhirnya nanti ketika usianya bertambah dia secara tidak langsung sudah langsung mengujarkan bahasa-bahasa yang ada. Nah, tentu saja ini yang kita sebut dengan pemerolehan tadi. Nah, yang kedua adalah pembelajaran. Bagaimana pula dengan pembelajaran ini? Apakah pembelajaran sama prosesnya dengan pemerolehan tadi? Nah, untuk mendukung itu, pada minggu ke-7 Anda ditugaskan juga untuk membaca sebuah jurnal, ya, yang bisa dilihat di RPS ini nanti. Itu jurnal Lingua, ya, dengan judul Proses Pemerolehan Bahasa dari Kemampuan hingga Kekurangmampuan Berbahasa. Dan satu lagi jurnal Iptek Terapan dengan judul Penerapan Kabah Minangkabau sebagai Media Pelestarian Bahasa Amai atau Ibu
dan kesusastraan dalam pendidikan literasi di Minangkabau. Nah, itu sampai setengah semester pembahasan kita. Ya, pada minggu ke-8 kita lanjutkan dengan ujian tengah semester, dan materi-materi untuk ujian tengah semester adalah materi-materi yang sudah kita bahas dari minggu kedua sampai minggu ke-7 tadi. Oke. Selanjutnya minggu ke-9. Minggu ke-9 yang kita bahas adalah lanjutan dari pemerolehan dan pembelajaran bahasa tadi. Sekarang kita lihat dari segi pemerolehan sintaksis, pemerolehan semantik, dan pemerolehan fonologi. Nah, bagaimana pula pemerolehan bahasa ini kalau seandainya kita lihat tahapannya? Nah, di sini ada tiga yang dikatakan di situ, ada sintaksis, semantik, dan fonologi. Oke, itu ada jurnal juga yang mendukung, Anda bisa lihat. Selanjutnya, minggu ke-10, ya, yang akan kita bahas adalah kasus gangguan berbahasa. Nah, contoh-contoh kasus, ya, akan kita cek nanti kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya, yang sudah dibahas oleh ahli-ahli tadi, ya, yang dikatakan terkategori gangguan berbahasa. Minggu ke-11 juga seperti itu. Itu kasus gangguan berbicara. Apa saja yang kita kategorikan ke dalam kasus gangguan berbicara ini. Minggu ke-12, kasus gangguan berpikir. Nah, kita juga akan membahas nanti seperti apa permasalahan yang sudah ditemukan berkaitan dengan gangguan berpikir. Pada pertemuan ke-13, kita membahas mengenai kasus gangguan lingkungan sosial. Nah, ini juga contoh-contoh permasalahan kasus-kasus yang sudah ditemukan yang berkaitan dengan gangguan lingkungan sosial. Materi pertemuan ke-14 itu mengenai teori kognitif, ya. Pada teori kognitif ini diharapkan nanti Anda mampu menjelaskan teori kognitif yang terkait dalam materi psikolinguistik. Pertemuan ke-15. Nah, 15 kita membahas perkembangan bahasa anak, motorik, kognitif, sosial, dan komunikasi. Nah, juga ada satu jurnal yang harus Anda review, Anda baca, ya, berkaitan dengan perkembangan bahasa terhadap perkembangan kognitif anak. Nah, itu usia 1-3 tahun. Terakhir, pada pertemuan ke-16, kita akan membahas neurolinguistik dan psikopragmatik. Nah, itu ya. Oke, sedikit tentang jabaran mata kuliah, jabaran materi perkuliahan yang sudah dirancang selama 16 kali pertemuan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai norma-norma akademik. Nah, ini bocoran untuk Anda semua, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan nilai yang baik, yang bagus, atau nilai A. Jadi sebenarnya kisi-kisinya sudah ada di Anda. Bocorannya sudah ada di Anda, tinggal mengikuti saja, ya. Anda bisa lihat di sana ada beberapa kriteria. Yang pertama tugas, ya, bisa dibaca nanti. Kalau seandainya tugas itu ada tugas per kelompok, berarti satu tugas atau satu makalah untuk satu kelompok, ya. Tugas perorangannya atau tugas wajib Anda setiap kali pertemuan itu berupa peta konsep, ya, yang dikumpul pada setiap awal pertemuan. Dan terakhir, tugas akhir ini sudah dirancang, ya, antara Ibu dengan Pak Wahyu. Rencananya ini yang akan dijadikan sebagai tugas akhir adalah rancangan proposal penelitian, ya, yang mengkaji atau permasalahannya dalam bidang psikolinguistik. Nah, itu. Jadi, mulai dari awal boleh Anda kaji-kaji, Anda rancang-rancang dulu. Nanti di akhir semester, tugas akhir kita adalah proposal penelitian tentang atau yang ada dalam lingkup permasalahan psikolinguistik. Nah, itu aturan perkuliahan juga Anda bisa lihat di sana. 5 kehadiran adalah 80% atau 13 kali pertemuan. Nah, itu syarat untuk mendapatkan nilai A, ya. Yang kedua, perkuliahan menggunakan metode blended learning dan pendekatan cooperative learning.
Jadi mau nanti Anda juga harus rajin-rajin membuka e-learning untuk tugas-tugas, karena tugas-tugas yang ada di e-learning memiliki batas waktu. Jika Anda mengirimkan tugas lewat dari batas waktu yang ada, otomatis tidak akan terbaca lagi atau Anda tidak akan bisa mengirimkan lagi karena waktunya sudah habis. Yang ketiga, diharapkan sebelum perkuliahan kita mulai, ya walaupun perkuliahannya daring, Ibu berharap Anda sudah membaca materinya terlebih dahulu. Jadi ketika ada kuis, ya, ketika ada diskusi, Anda bisa ikut berpartisipasi. Karena partisipasi aktif juga masuk ke dalam kategori sikap, ya. Yang keempat itu pengumpulan tugas, ya. Untuk pengumpulan tugas diharapkan tepat waktu, karena jika ada nanti yang terlambat, ya, resikonya cukup besar, mungkin tercecer. Nah, di samping nilainya dikurangi, ya, tercecer artinya kalau tercecer otomatis nilainya juga tidak ada. Selanjutnya, pakaian rapi dan sopan dan berperilaku santun, ya. Perilaku santun ini karena kita lebih banyak secara daring, Ibu rasa ketika Anda menghubungi nanti, mengirimkan pesan, menanyakan tugas dan segala macam, mohon kirimlah, gunakanlah bahasa yang sopan dan santun. Jangan lupa nanti identitas Anda ketika bertanya harus Anda sebutkan. Selanjutnya, pada poin selanjutnya, ya, mahasiswa dilarang menjiplak karya orang lain. Artinya, plagiat memang benar-benar dilarang. Kalau seandainya ketahuan nanti ada yang sama, artinya memang plagiat itu tidak akan dinilai. Artinya, membuat tugas pun Anda, mengumpulkan tugas pun Anda, tapi kalau seandainya tugasnya adalah hasil contekan, nah, sama saja nilainya, sama saja dengan Anda tidak membuat tugas sama sekali, karena tidak dinilai. Oke, saya yang ketujuh, hal-hal yang ditentukan, oke. Dalam butir di atas, akan diatur kembali jika ada yang perlu disesuaikan. Oke, itu nilai akhir ini, bagaimana kalkulasi nilai akhir, bisa Anda lihat di sini. Untuk penilaian itu, sikap dan tata nilai presentasinya 20%, ya. Itu sikap, maksud tadi, cara Anda bersikap, berbahasa, bertingkah laku. Tata nilai ini disiplinnya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, ya. Ketika Anda mengumpulkan tugas, Anda gagal atau tidak, itu nanti larinya tetap masuk ke kategori sikap dan tata nilai. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Pengetahuan umum 25% dan pengetahuan khusus itu 25%. Nah, penilaian ini, yang dua ini umum dan khusus terkait dengan tugas-tugas yang ada selama proses kita perkuliahan sama universitas tertentu, ya. Tugas individu dan tugas terstruktur, itu dia. Nah, yang ketiga, penilaian UTS. Untuk UTS di sini bobotnya atau presentasinya 15%, sama dengan UAS yang juga 15%. Jadi Anda harus benar-benar membuat tugas dengan baik, ya. Jangan sampai tugasnya terlambat, jangan sampai tugasnya terlambat, karena penilaian atau presentasi penilaian untuk tugas itu setengah dari nilai secara keseluruhan. Jadi poinnya sangat besar di sini. Oke? Untuk standar konversi bisa Anda lihat di sana, nilai A itu nilai total besar dari 81 baru bisa berhak Anda mendapatkan nilai A. Nilai B 65, kecil sama 65 sampai 80. C, D, E-nya bisa Anda tentukan di sana. Nah, ini beberapa daftar pusaka yang wajib Anda cari, ya. Buku-buku dan jurnal yang sudah disediakan mungkin bisa Anda cari langsung karena sudah ada di sini, jurnal sudah ada websitenya, silahkan Anda temukan karena itu akan membantu sekali Anda dalam proses pembelajaran. Oke, itu materi kita selama satu semester ini.
yang akan kita mulai dari minggu depan ya, karena minggu ini kita baru membahas mengenai RPS, kontrak perkuliahan, dan jabaran materi selama satu semester. Oke, untuk diskusi selanjutnya ya, jika masih ada yang ingin Anda tanyakan, itu bisa kita lanjutkan di grup WA, karena masing-masing kelas sudah punya grup WA masing-masing. Jadi, silakan diskusi bisa dilanjutkan di grup. Oke, sekian dari Ibu untuk materi pertama kita, untuk pertemuan pertama kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sepakati bersama bisa kita lanjutkan dengan baik ya. Bisa kita selesaikan semester ini dengan penuh semangat walaupun dalam situasi ya dan kondisi yang seperti sekarang ini. Oke. Anda yang jauh di kampung ya, tetap semangat. Yang penting Anda login di e-learning pada jam dan hari-hari dan jam perkuliahan kita. Anda harus cek e-learning karena tugas-tugas, bahan, materi dan segala macam ada di e-learning, juga pengumpulan tugasnya juga di e-learning. Jadi, Ibu berharap kita bisa komitmen sama-sama berkomitmen di awal ya, sehingga apa yang kita cita-citakan untuk semester ini tercapai. Oke. Terakhir dari Ibu, mungkin Anda sekarang merasa jatuh ya, patah, bahkan berdarah. Ingat, semua orang akan melalui masa itu, tidak hanya Anda sendiri. Yang jelas, Anda belum hancur dan masih bisa untuk bangkit. Oke, tetap semangat. Apapun yang terjadi, semester ini harus berakhir dengan baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.